Halo guys, jumpa lagi dengan channel Omade Production. Be productive. Oke, di video kali ini Omade akan mereview sebuah kamera yang bentuknya kecil, ringkas, tapi powerful untuk digunakan sehari-hari kalian dalam melakukan pengambilan foto, pengambilan video, atau pengambilan vlog untuk kegiatan kalian sehari-hari. Apa sih kameranya? Oke, di sini Om Ade ada kamera pocket CyberShot. Nah, kalau udah kata-kata CyberShot, berarti kalian tahu dong dari mana keluarannya. Oke, nah CyberShot ini keluaran dari Sony. Ya, ini dia kameranya. Kamera Sony CyberShot DSC-WX500. Yuk kita lihat reviewnya sama-sama. Sony CyberShot DSC-WX500, kamera pocket yang sangat pas untuk mengabadikan gambar dan video lebih jauh, lebih dekat, dan lebih lebar. Dengan lensa zoom optik Zeiss Vario Sonar T 30x, memperluas cakupan optik presisi tinggi untuk menangkap gambar dengan jelas tajam dalam rentang 24 sampai dengan 720 mm. Selain itu, dilengkapi dengan optik Zeiss yang terkenal, tahu sendiri kan kualitas Zeiss sangat legendaris, menghasilkan ketajaman, cemerlang kontras yang kaya, dan distorsi yang sangat minimum. Selain itu, kamera ini dilengkapi dengan sensor CMOS X-More R. Sensor CMOS X-More ini dengan 18,2 MP efektif menangkap lebih banyak cahaya untuk detail lebih tinggi di setiap foto dan video yang kita ambil. Sony DSC-WX500 ini dilengkapi dengan monitor LCD beresolusi tinggi yang di bagian belakang kamera dapat diputar hingga 180 derajat, membuat Anda mudah mengatur selfie sebelum memotret atau mengambil foto dari sudut yang rendah. Enak sekali ya, ini dia memudahkan kita dalam kita pengambilan gambar saat kita selfie. Selain itu, saat kita merekam video, kita bisa menggunakan format film resolusi tinggi seperti EAVCS atau AVCHD dan dalam format file MP4 sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu, dengan stabilisasi gambar intelijen aktif mode W, 5-axis plus analisis bingkai dapat menyingkirkan gambar-gambar yang akan menyebabkan gambar blur. Dengan kapasitas baterai yang besar, Anda dapat mengambil sekitar 400 foto atau merekam video 75 menit sehingga tidak ada momen yang terlewat. Selain itu, kamera ini dilengkapi dengan koneksi Wi-Fi dan NFC di mana kita bisa share gambar ke perangkat smartphone dengan mudah. Oke, sekarang kita akan melihat bagaimana hasil dari foto dan video dari Sony CyberShot DSC-WX500 ini. Yuk kita sama-sama melihat. Thank you.
video tes kali ini, Om Adi akan melakukan pengetesan menggunakan Sony DSC-WX500 di mana dengan kondisi cahaya low light yang ada di dalam ruangan. Ya, di sini Om Adi nggak pakai lampu apapun ya. Masih seperti ini. Ya, kondisinya masih bisa fokus lah ya, tapi tidak terlalu terang banget. Dan ini juga voice langsung menggunakan internal audio yang ada di Sony ini gitu. Jadi Sony ini kekurangannya tidak ada external audio, external mikrofon, sehingga tidak bisa menambahkan mic. Jadi menggunakan mic internal yang ada di kamera ini. Yuk kita beralih ke tempat yang lebih gelap lagi. Yang lebih gelap lagi. Nah, ini lebih gelap lagi. Yuk, sekarang kita beralih ke tempat yang lebih terang. Nah, ini tempat yang lebih terang. Ini membelakangi cahaya seperti ini. Cahaya ada di atas. Ya, masuk lagi ke ruangan. Perpindahan gradasi dari terang ke gelap agak sedikit lambat ya, tapi ini sudah cukup sekali kok untuk bikin vlog sehari-hari kalian. Ya, ini kita pindah lagi ke tempat terang. Seperti ini ya. Nah, tuh. Kalian bisa bedakan sendiri ya. Di sini Om Ade hanya menggunakan kamera Sony aja, tidak menggunakan penambahan cahaya lagi. Ya, oke. Gimana teman-teman semuanya? Apakah kalian sudah melihat reviewnya mengenai kamera ini? Oke, secara garis besar kamera ini masih sangat worth it sekali digunakan di tahun 2021 ini. Kenapa? Karena kamera ini sangat ringkas sekali, sangat gampang digunakan, mudah digunakan ya. Terus juga bisa buat nge-vlog seperti ini. Nah, kebuka kan? Vlog seperti ini. Nah, seperti ini kita bisa nge-vlog di sini. Ya, sangat gampang sekali dengan pembesaran hingga 30 kali pembesaran. Itu sangat jauh sekali ya. Kita bisa nge-zoom jarak yang jauh menggunakan kamera yang sekecil ini. Ya. Kalau menurut Om Adi sendiri bahwa kamera ini sangat powerful, sangat mudah digunakan, dan sangat worth it digunakan di tahun 2021. Dari hasil review yang tadi kita lakukan, bagaimana menurut penilaian teman-teman sekalian? Mohon kalian sampaikan di komen bawah ini ya. Oke, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen channel ini ya. Biar Om Adi tuh bakal sering-sering upload video lagi untuk memberikan review-review yang berguna buat kalian semuanya. Sehingga kita bisa berkembang bersama-sama. Demikian video kali ini. Sampai jumpa. Salam.